Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ta'arrafa 'ala ibadihi bi kitabihil munazzali ala lisani nabiyyil mursali bi annahu fi dzatihi wahidun la syarika lah barudun la mislalah somadun la ziddalah qala rasuluhul amin may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din amma ba'du la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab fikih Fathul Muin. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang luar biasa sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji. Sebagaimana biasa sebelum kita mulai pengajian, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Biridhoillahi ta'ala wa bi'idznillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kana Allah Umma ila khadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi. Al-Fatihah. Thank you.
furuduhu, kefarduan wudu. Makna Jawa wa furuduhu, kebalinya hutan wudu. Wa furuduhu utawi fardune wudu. Wa furuduhu kefarduan wudu sittatun, ada enam. Ahaduha, yang pertama, niyatu wudu'in, niat wudu. Au adahi, atau mengerjakan fardhi wudu'in, kefarduannya, kefarduan wudu. Au raf'i hadasin, atau menghilangkan hadas, atau rofi menghilangkan hadasin hadas. Li ghoiri dahimi hadasin, li ghoiri selain dahimi hadasin, orang yang selalu hadas. Hatta fil wudhu'il mujaddadi, hatta sampai fil wudhu'i, di dalam wudhu, al mujaddadi, yang diperbarui. Awit toharoti, atau berniat, awit toharoti, atau berniat bersuci. Awit toharoti, atau bersuci, linahwis sholati, seperti untuk sholat. Mimma, dari setiap hal, la yubahu, la yang la yubahu, la yubahu, yang tidak diperbolehkan, illa bil wudhu'i, illa kecuali bil wudhu'i, dengan wudhu.
au istibahati atau istibahati supaya diperbolehkan muftakirin membutuhkan ila wudu'in pada wudu kas sholati seperti sholat wa masil mushafi dan menyentuh mushaf wala yakfi dan tidak cukup niatu niat istibahati diperbolehkan ma melakukan hal yundabu yang disunahkan lahul wudu'u lahu pada al wudu'u wudu ka qira'atil qur'ani seperti membaca Al-Qur'an awil hadisi atau membaca hadis waqatuhu li masjidin dan seperti masuk masjid ziarati qabrin seperti ziarah kubur wal aslu fi wujubin niyati wal aslu dan dasar fi wujubin niyati dasar dan dasar fi wujubin niyati di dalam atau dari kewajiban berniat khobaru yaitu hadis innamal a'malu bin niyat. Jadi hadis yang berbunyi innamal a'malu bin niyat. Innama sesungguhnya al a'malu perbuatan bin niyati tergantung niatnya. Ai innama sihhatuha ai yaitu innama sesungguhnya niat ya, atau amal sihhatuha ya, tergantung keabsahannya
la kamaliha, la kamaliha, tidaklah sempurna. Wajibu dan wajib kornuha membarengkan niat. Ha, kembali pada niat ya. Wajibu dan wajib kornuha membarengkan niat. Inda awali ghusli, inda awali, ketika mengawali, ghusli membasuh, juz'in min wajihin, nah, membasuh juz'in bagian, min wajihin dari wajah. Falau koronaha, falau jika seseorang koronaha membarengkan niat, biasnahihi di tengah pembasuan. Di asnai, di tengah, i-nya kembali pada usli, ya, membasuh. Di asnai, di tengah, tengah pembasuhan. Kafa, maka mencukupi. I'adatu ghusli, i'adatu mengulangi, ghusli membasuh, ma bagian, sabakoha, sabakoha yang mendahului niat. Bala yakfi, dan tidak cukup. Kornuha membarengkan niat. Bima dengan anggota. Qoblahu sebelum wajah. Haisu sekiranya, lam yas tashibha, lam ya, tidak, yas tashibha melanggengkan niat. Yas tashib, istishab itu melanggengkan. Yas tashib melanggengkan ha, niat.
ila husni sayyid. Ila husni, sampai membasuh syai'in, sesuatu minhu, dari wajah wama koronaha wama, dan anggota wajah gimana ini kan sesuatu kan merujuk ke depan-depan nih, wow, wama berarti ini anggota wajah, wama dan anggota wajah koronaha, yang dibarengi niat dua adalah awaluhu, awal pembasuhan, fatafutu, maka usai atau cukup sunnatul maudhi, sunnah atau kesunahan al maudhi, berumur-umur. Inin gua salah, inin gua salah, jika dibasuh maha bersama maha bersama yang awal, yang pertama, syai'un, sesuatu minal wajhi, dari wajah kahumrati syafati, kahum roti, seperti merahnya asyafati bibir, badan niyati, setelah berniat wudu. Oleh karenanya fal aula, oleh karenanya yang lebih baik ya. Ini merupakan fa ene aula, terjemah bahasa Indonesia fa itu oleh karenanya, al aula yang lebih baik. Ayu farriko, ayu farriko, yaitu ayu farriko, memisahkan atau menyendirikan an niyata, niat
bi'an yanwiya, dengan berniat inda kullin, ketika min waslil kafaini, ketika min waslil kafaini, yaitu membasuh, min waslil membasuh al kafaini, kedua telapak tangan. Wal mabodi, dan berumur. Wal istinsyaqi, dan menghirup air ke hidung. Istinsyaqiku, menghirup air ke hidung. Sunnatal wudu'i, sunnatal wudu'i, dengan niat sunnah wudu. Thumma fardal wudu'i, thumma kemudian fardal wudu'i, niat fardunya wudu. Ainda ghuslil wajhi, ketika ghuslil wajhi, membasuh wajah. Khattala, hatta sehingga la tafutu, tidak berakhir atau tidak hilang. Hatta la tafuta, la tafuta sehingga, hatta sehingga la tafuta, tidak hilang. Apa yang tidak hilang? Fadilatu istishabi niyati, fadilatu keutamaan istishabi membarengkan an-niyati niat, min awwalihi, dari pertama membasuh. Wa fadilatul madhati, fadilatu dan keutamaan al-mal-maloti, berumur. Wal-istinsyaqi, dan istinsyaq, menghirup air ke dalam hidung. Maha maha hinrisati, dengan maha, dengan hinrisati terbasuhnya khumrotis syafati, bagian merahnya bibir. Istirahat sih di sini kak keriting. Ibu kalau di sambil, ibu kita di telasno kita dulu. Thank you.
Anggotanya disekejakno kali kula jelasaken. Iki membahas tentang kefarduan wudu. Syarat sahnya sholat yang paling utama adalah wudu. Kalau wudu kita gak sah, berarti sholatnya otomatis tidak sah. Nah, apa bedanya wudunya sah dan wudunya sempurna? Kalau sah belum tentu sempurna. Okay. Kalau sempurna otomatis sah. Nah ini kita belajar kitab Fathul Mu'in tentang kefarduan wudu. Kita perlu menyempurnakan wudu kita. Dengan ketika wudu apa yang harus dilakukan? Saya enggak menjelaskan gerakannya apanya, dengan pasti sudah hafal. Wudu kalau ingin sempurna, ketika wudu kita menghadap ke kiblat dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bika min hazamatis syayatini wa a'udzu bika rabbi ayyakhdhurun. Nanti macam apa betul? Dan Bismillahirrahmanirrahim. Karena jenengan kakek mau coba sholatan. Dibutuhkan apa-apa, pasolatan memang wajib dibaca bagi pemula. Jenengan harus ngaji Fathul Mu'in. Wudune kudu berubah dari pasolatan menuju tingkat yang lebih tinggi, supaya sempurna. Kita ingin wudu sempurna, ketika mau wudu, walaupun kerannya itu menghadap kemana saja, kita menghadap kiblat dulu dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bika min hazamatis syayatini wa a'udzu bika rabbi ayyakhdhurun. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bika, aku berlindung kepadamu min hazamatis syayatini, dari gangguan setan. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu Rabbi, Tuhan, ayah turun dari kehadiran mereka di sisiku. Buat teman-teman dicatat, mungkin lewayanya kalau ulangi. Ini kok pun masalah begini, bener juga aja nih. Anjingi ulangi, gak sempat-sempat. Setelah itu, sunnahnya terus membasuh apa? Telapak tangan dibasuh sampai bersih. Membasuhnya bagaimana supaya membasuh sempurna? Ini lihat telapak tangan kita. Ini telapak tangan kalau mau membasuh, ini dari sini ke sini, atau dari sini ke sini. Ini dibersihkan sampai bersih ininya. Terus yang kiri dari sini ke, nah ini dibersihkan sampai jari-jarinya, ini sela-selanya jari dibersihkan sampai bersih. Baru boleh berkumur kalau ingin sempurna. Ya memang betul ini harus bersih, karena nanti kalau gak bersih, ketika kita berkumur-kumur atau istinsyak, nanti takutnya ada bahan kimia yang membahayakan. Setelah membahayakan, masuk ke hidung, ke mulut, dengan batuk-batuk, flu, enggak sembuh-sembuh, diperiksa kena Omikron. Ya. Ketika membasuh telapak tangan, kita berdoa Allahumma inni as'alukal yumna wal barokata wa udubika binasyumi wal halaka. Ini berdoa. Apa artinya? Allahumma duh Gusti Allah, inni as'aluka, sesungguhnya saya mohon kepadamu al-yumna, keberuntungan, wal barokata, dan keberkahan. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu minas sumi, dari kesialan, wal halakati, dan
kebinasaan. Jadi niki dibersihkan dengan niat, dengan berdoa seperti itu. Cerita ngeten menawi mireng dereng. Niki dereng ngaturaken. Niki enten ing kitab Ihya bab ibadah bab wudu nggih. Kemudian kita berumur. Umur yang pertama, nah ini air masukkan ke ini sambil ke atas. Sekarang saya juga enggak pernah melihat orang di tempat wudu itu terus umurnya wudu balik. Apalagi kalau tempat wudunya enggak bersih dan ceket-ceket, selambungnya enggak betah. Ketika kita berkumur, matmaboh tadi memasukkan air ke pintu tenggorokan sini, dimasukkan, baru dilepas, baru dilepas. Terus kita berdoa, Allahumma ahinni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka. Allahumma ahinni, ya Allah, tolonglah aku membaca agar bisa membaca kitabmu, wa kasrati dzikri laka, dan bisa zikir banyak kepadamu. Makanya lambe ini kira gak dimotenakan, jangan zikir dulu terus kanan kiri pipi kemeng gitu. Ratau di doping karo dungo. Makanya sih zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di imamnya Pak Zaini kum sampai la ilaha lebih satu sih minggat di sana. Lambe ini kemeng kanan kiri oh kata di doping kali dungo. Ini kudunya di doping dengan doa. Nah, kemudian, menghirup air, Setelah tiga kali kumur-kumur, jenengan bisa menyempurnakan lagi dengan berkumur seperti biasanya, nanti tiga kali. Kemudian menghirup air, namanya istinsak, hirup pelan-pelan, jangan sampai masuk, Dengan menghirup air kita berdoa, Allahumma. Ketika menghirup, Allahumma aujidli raihatal jannata wa anta anni radin. Ketika menghirup, ya Allah, berikanlah padaku bau surga dan semoga Engkau ridho kepadaku. Dengan harus seperti itu seumur hidup, paling minimal satu kali harus pernah berdoa. Ketika di mahsyar sedhe surga ditakokan nang surga nanti. Kan tongguan karo benek bebek jadi ambu telenge sidik ngetel sampai yamil kiamat. Makanya kita ini hidup kita kalau gak kita doain seperti itu, kita gak akan bisa membau-bauan surga. Makanya ini oleh Allah diberikan rambut yang tumbuh di sini sebagai filter supaya virus kuman tidak masuk. Saat mengeluarkan air dari hidung berdoa, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung padamu dari bau neraka dan keburukan tempat tinggal kami sekarang ini. Keburukannya apa sekarang? Ada virus corona, ada omikron, corona belum hilang, manggil mahnya omikron. Makanya itu sudah diajari seperti itu oleh ulama terdahulu, mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh Nabi. Imam Ghazali mengajarkan begitu. Makanya supaya hidup kita ini selalu bersih setiap hari. Terus bagi ibu-ibu yang bibirnya ada kemerah-merahan terus emang bengesnya hilang, nah itu didihai. Nah, daripada gitu pakai sedotan.
Ya ternyata Imam Zainuddin Al-Malibari sudah mencatat, mungkin dulu perempuan-perempuan di zaman dulu juga sudah pakai gincu sehingga ketika wudu takut gincunya hilang. Maka disebutkan harus sampai merahnya yang ada di bibir ini juga terbasuh dengan air. Dan iman ya Pak Sito, wudu. Nur kita itu dari wudu, bukan dari gincu. Nah inilah gambarannya kalau jenengan mau wudu dengan sempurna. Kalau wudu dengan sah, jenengan gak perlu saya ajari, semuanya sudah bisa. Nah disitulah nanti jenengan boleh membarengkan niat dengan gerakannya. Makanya ulama terdahulu itu di pasolatan menjelaskan, mengajarkan tata cara berdoa. Nawaitu wudhu'a lirofi'il hadasil aswaril fadolillahi ta'ala. Kadang-kadang harus langsung bur. Nah, perbedaannya orang yang paham fikih dan tidak paham fikih, niat itu letaknya di mana? Makanya membarengkan niat yang dibaca di dalam hati dengan melakukan perbuatan secara lahir fisiknya, ini melakukan perbuatan seperti wudu, kita melakukan gerakan wudu fisik kita, hati kita, dengan membaca doa niatnya seperti hadisnya Nabi, innamal a'malu binniyat. Jadi keabsahan pekerjaan kita itu tergantung niatnya. Dari sini kira-kira ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke fardhuan yang kedua. Waktu puasa, Gus, berkumur dulu. Oke, sudah dicatat di fikih ketika puasa, kalau berkumur harus hati-hati, jangan sampai airnya masuk ke dalam tenggorokan. Tadi cepet-cepet didingkluk no ojo suwe. Kalau kecilan saya wudu di musola timur sana waktu puasa sama teman-teman seusia saya kagak lama. Akhirnya walaupun airnya tidak masuk ke gorokan, tapi tenggorokannya seger. Di dalam kita dijelaskan kalau ketika Ramadan atau berpuasa kita disuruh berhati-hati. Kalau tidak bisa takut, ya sudahlah ketika puasa wudu seperti biasa, okay? Berkumurnya seperti biasa. Tapi kalau sudah berbuka puasa, kembali menyempurnakan wudu seperti itu, okay? Insya Allah nanti kalau jenengan sudah kefarduannya wudhu selesai, nanti saya ajarkan, saya jajakan wudhunya. Dulu wudhu diajari siapa? Wah, buh gak? Baru sepokoin budal nang gone langgar, tulangi ambek gurune ngaji nang langgar nang masjid, sepokoin so wudhu. Ya alhamdulillah jenengan bisa wudu. Baru sekarang kita bicara sanatnya wudu. Cara sepeda kan jenengan garek pemutihan tau biyen bodong, saya garek putihno. Makanya kan ibarat motor, mobil tanpa surat, tiang-tiang kan lebih hafal lewat jeru-jeru, melusuk model-model kibaran menengah kan disini. Gitu. Lampu tuh udah liwat kok mesti lekak nganten ya, bancangan, balung jambe, tembus, lamong, pengantin menuai loh, menghindari polisi Gus. Padahal beli SIM ya murah, ya no, beli SIM murah. Oke, kalau lanjutkan ya, karena waktunya sih panjang. Wasaniha
dan kefarduan wudu yang kedua ghuslu tahiri wajhihi, ghuslu membasuh tahiri bagian luar wajhihi, wajah, membasuh wajah bagian luar, terjemah Indonesia. Li ayatin, sebab dijelaskan di dalam ayat, ayatnya berbunyi bismillahirrahmanirrahim, farsilu wujuhakum, farsilu maka basuhlah wujuhakum, wajah kalian. Wahuwa, yaitu wajah, tulan sisi yang lebar, wajah sisi yang lebar. Ma baina mana bibis syakri roksihi, ma anggota, anggota badan, baina diantara, mana bibi tempat tumbuh, mana binti tempat tumbuh, syahri roksihi, syahri rambut, roksihi kepala, kepala orang, maksudnya kepala orang, tempat tumbuhnya rambut kepala orang, liban secara umum, watahta dan bagian bawah, muntaha lahyaihi, muntaha tempat akhir, lahyaihi tulang rahang, muntaha tempat akhir, lahyaihi dua tulang rahang, bifathil lami, lafat lahyaihi bifathil lami dengan dibaca fathah lamnya, fahuwa minal wajhi, fahuwa adalah minal wajhi, termasuk bagian wajah, duna ma tahtahu, duna bukan ma bagian, tahtahu yang berada di bawah tulang rahang, hu kembali ke tulang rahang, lahyaihi
Wasa'rin nabiti, wasa'ri dan rambut, an-nabiti yang tumbuh, alama pada anggota, tahtahu di bagian bawah rahang, wa'ardun dan dari sisi lebar, maksudnya wajah dari sisi lebarnya, omboni. Ma baina udhunaihi, ma anggota, baina diantara, udhunaihi dua kuping atau dua telinga, kuping bahasa Jawa ya. Wayajibu dan wajib ghuslu membasuh, sya'ril wajhi rambut di wajah, maksudnya sya'ril wajhi rambut yang tumbuh di wajah. Min hudbin, min seperti hudbin, itep-itep no, bulu mata. Wahajibin dan alis. Wasyaribin dan kumis. Wa'un fukotin dan rawis. Nanti rawis betul ya. Kodek cabang. Wa'un fukotin dan jenggot. Walihyatin wasaribin dan brengos, ini wasaribin, wasaribin dan brengos, brengos ini apa? Kumis gitu. Waun bin rawis, rawis gitu. Walihyatin jenggot. Wahia adalah ma sesuatu nabata, tempat berkumpulnya atau tempat tumbuhnya, ala dhaqani, yaitu tempat tumbuhnya pada jenggot. Wahuwa mujtama'un, wahuwa mujtama'un lahyaini, wahuwa adalah mujtama'un tempat berkumpulnya, lahyaini dua tulang rahang.
wa mudhanin dan rambut hati-hati. Oh, bahasa Indonesia ini hati-hati. Ini sekarang harus hati-hati aja. Wa ma nabata adalah ma tempat nabata tumbuh alal hadmi pada tulang al-muhadhi yang lurus lil-udhuni pada kuping wa'aridhin dan rambut jambang alias godek wa'huwa yakni ma'in hato'anhu yakni ma' rambut inhato yang berada posisi akhir anhu yaitu hati-hati ilan lihyati ila sampai al-lihyati jenggot gak cocok dengan Jawa ya, orang Arab sih ketel-ketel niku. Wa minal wajhi sebagian dari wajah. Khumratu syafataini, khumratu merahnya syafataini dua bibir. Maudhi'ul ghomami dan tempatnya ghomam basa jenis sinom apa ghomam wa huwa manabata alaihi syahru ghomam wa huwa adalah ma tempat nabata tumbuhnya alaihi asyahru tempat tumbuhnya alaihi padanya asyahru rambut minal jahbati dari kening duna bukan duna mahali bukan tempat at-tahdhifi itu tempat tahdhif alal asohi menurut pendapat yang asoh wahua adalah atau yakni manabata ma tempat nabata tumbuh
alaihi syahru, tempat tumbuh. Alaihi padanya asyahru, rambut. Al-khafifu, yang tipis. Baina ibtidahil hudari, baina antara ibtidahi awal al-hudari rambut, hati-hati. Wan nazati dan tempat dua sisi dahi. Waduna dan bukan. Watatil uduni, bukan. Watati pasak al uduni, telinga. Wan nas'ataini, dan dua nas'ah. Ini tulis nas'ah mawam. Wahuma, wahuma keduanya adalah bayaboni. Bayaboni putih keduanya. Yaktanifani, yang mengelilingi keduanya. Annasiyata, pada ubun-ubun. Wa maudhi'us sholahi, dan tempat as-solahi kebotakan rambut, tempat botake rambut. Wa-wa adalah ma, tempat. Bainahuma, keduanya, antara ubun-ubun dan botaknya rambut. Idza inhasara, idza ketika inhasara, rontok. Anhu, dari tempat. Apa? Asyahru, rambut. Nah, membasuh bagian luar wajah. Jelas nerin. Membasuh wajah. Nah, membasuh wajah, oh, dibasuh sampai bersih. Jadi semua wajah yang luar ini dibasuh. Oke, sampai tulang rahang sini semuanya lengkap membasuh. Nah, ini dibuka. Jadi orang lanang, orang laki-laki, kopiahnya di
dibuka, dibersihkan. Ini semuanya wajahnya harus bersih sampai sini, sampai bawahnya sini. Ini adalah bagian dari wajah. Okay. Ketika kita membasuh wajah, kita berdoa, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyahika wala tusawwid wajhi bidhulma bidhulmatika yawma taswaddu wujuhu adaika. Okay. Jadi ketika membasuh wajah, ya Allah putihkanlah wajahku dengan cahayamu pada hari wajah-wajah kekasihmu menjadi putih. Okay. Dan janganlah engkau menjadikan wajahku hitam kelam dengan kegelapanmu pada hari wajah-wajah musuhmu menjadi hitam. Makanya jenengan wudhu kok gak glowing. Ketika wudhu gak pernah didongani wajahnya supaya keluar auranya, nurnya. Wudhu kecepik. Kerani mancur dengan okay. Jadi ini wudhunya jenengan sah tapi belum sempurna. Maka menyempurnakan begitu. Ini untuk membasuh muka. Nah, ketika membasuh muka, terus kita nanti membasuh tangan, tangan kanan. Nah, kenapa muka itu harus dibasuh lebar? Sering saya sampaikan, nanti di pada mahsyar Nabi niteni kita itu apa? Dari bekas wudhu kita, bukan dari sholat kita. Di mahsyar ya, belum ditimbang amalnya. Jadi di mahsyar, mana umatku, sini umatku yang mau aku beri syafaat. Ini wajahnya kan mencorong, mengkilat ini wajahnya, bagaikan cahaya yang luar biasa putihnya. Nah, kemudian membasuh tangan. Nah, ya, tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasiro. Membasuh tangan yang kanan, ya Allah, berikanlah catatan amalku dari kananku, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Oke, ini tangan ini. Nanti walaupun ini babnya belum sampai, saya lanjutkan. Nah, di sini pergelangan ini harus dilebihkan di atasnya ini minimal. Oke, biar sempurna cahaya atau nurnya ketika kita wudhu. Yang sebelah kiri. Sebelah kiri, Allahumma inni a'udzubika ayyu tini kitabi bisimali aw min wara'i dhuhri. Ya Allah, janganlah kau ya, berikan catatan amalku ini, kau berikan dari tangan kiriku. Eh, di dalam cerita, kalau apa di kitab itu kan, kalau nanti di mahsyar catatan amal yang bisa pegang ini kiri, berarti alamat masuk neraka. Ya. Wong tukaran pilih rumah sakit apa pilih kuburan. Nah, ini yang ketemu ini neraka. Makanya kalau jenengan supaya tidak sampai catatan amal kita terima dengan tangan kiri, ketika wudhu pun kita berdoa, ya Allah aku berlindung kepadamu, janganlah kau berikan catatan amalku dari tangan kiriku atau dari belakangku. Ya, tak kok ngguri, soalnya berarti alamat itu mlebu neraka. Nah, inilah diantara kefarduan-kefarduan wudhu yang bisa menyempurnakan wudhu kita. Oke. Saya jelaskan sesuai paragraf dari kitab yang kita baca. Oke. Masih ada 5 menit. Mungkin ada pertanyaan Ale. Terus ini terus yang atas dari desa final itu akan mengangkat misalnya.
sahnya wudu. Nggih. Kadang tetes doa-doa sing dinanggo harus ketemu teng kitab lho. Niku teng kitab Ihya. Nggih, entene kitab Ihya mungkin pas kitab ibadah. Nggih, nek ngaji pun pas ibadah niku kula jelasaken. Tadi wingi ngajine sih kasih asal bab ilmu. Ilmu mawon sih seperti bab pertemuan ngajine alon-alon. Kene bab ibadah. Nggih, kene bab ibadah dijelaskan sejelas-jelasnya. Mulai gerakan kita semua dijelaskan kali Imam Ghazali. Mulai wudu kita, semua kita, sholat kita, nanti etikanya bagaimana. Ketika sudah wudu seperti itu, nanti membaca Quran, etika kita bagaimana, sholat kita bagaimana. Bab ibadah, jadi di kitab ibadah Ihya jilid 1. Tasih jilid 1, mungkin enten di jilid 1. Ya kita gak akan paham seperti ini kalau kita gak ngaji Ihya. Karena di kitab-kitab yang lain pokoknya menjelaskan syarat sahnya wudu ini, syarat sahnya sholat ini. Jadi di Ihya itu nanti menjelaskan mulai wudu yang sah dan sempurna bagaimana, sholatnya yang sah sempurna bagaimana, terus puasanya yang sah dan sempurna bagaimana, hajinya yang sah dan sempurna bagaimana. Itu tergini kitab ibadah. Oke, seperempat dari kitabnya Ihya menjelaskan bab ibadah. Di lain itu tidak ada, adanya ya kitab-kitab yang mencuplik Ihya. Enten kitab Al-Adhkar punyanya Imam Nawawi, tapi mengambil sumbernya dari Ihya Al-Adhkar. Ada kitab lain juga setelah saya baca ngambilnya juga dari kitab Ihya. Jadi nanti pas wudu mutuane gerakan wudu. Dereng pun. Berarti alhamdulillah karena ngaji akhirnya kita tahu bahwa ternyata di dalam setiap gerakan wudu itu ada doanya. Ibu jelasnya ini bertahap-bertahap terus praktek wudu, langsung dipraktekkan. Ketika dengan melihat saya wudu nanti, itulah namanya kutwah. Kutwah. Saya kutwah kepada guru saya kutwah kepada gurunya. Kutwah itu bahasa Jawanya neruplek. Ketika gurunya mempraktekkan melihat begini, oh begini. Ketika sholat pun juga melihat gurunya sholat. Karena Nabi mengatakan solu kamaroaitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nyatanya sholatnya beda-beda. Berarti bisa kita pastikan sholatnya orang-orang itu tidak ada yang kutwa. Bukan ada kutwa. Mungkin makanya sekarang banyak orang yang berbeda pendapat begini-begini. Setelah saya dengarkan argumen-argumennya orang-orang itu, ternyata mereka yang tidak kutwah kepada gurunya, kepada gurunya sampai kepada Nabi itu hanya mempelajari teks-teks yang ada. Contohnya hadis pelajari hadis. Ini hadis menjelaskan begini. Dia tidak tahu hadis itu turun apa sebabnya, bagaimana Nabi menjelaskan. Kan hanya teksnya saja. Maka dengan kutwah itu sanad kita sambung menyambung plek. Makanya ketika ngaji dengan saya ijazahkan dulu yang pertama adalah berjabat tangan. Nanti di padang masak digolehi wong sing wis tau salaman dhisik. Golehi. Gitu. Jadi itu yang saya ajarkan memang urut-urutannya. Nah, saya ketemu guru saya masih hidup. Saya berjabat tangan dengan guru saya masih hidup, ketemu gurunya jabat tangan masih hidup, sampai kepada Nabi masih hidup. Nabi mengatakan man sofakani au sofaka man sofakani illa yaumil kiamat takholal jannah. Barang siapa pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman denganku illa yaumil kiamat, sampai hari kiamat pun dia tetap masuk surga. Si moco sholawat mungkin-mungkin salaman disi untuk ketemu dengan Nabi.
ketemu nanti ketemu wong sing ketemu Kanjeng Nabi, berarti padha karo wong sing tau ketemu Kanjeng Nabi. Masalahe kula ndelok wajah guru-guru, kula ndelok wajah gurune sampai ndelok wajah Kanjeng Nabi. Jaminannya masuk surga kan orang yang melihat wajahnya Nabi. Nah, syukur-syukur dengan punya amalan khusus bisa melihat Nabi walaupun di dalam mimpi. Ya, lebih-lebih bisa diberi kesempatan oleh Nabi melihat Nabi ketika kita kondisi terjaga atau kondisi melek. Oke, karena sudah jam 9. Alhamdulillah ngaji ini sangat luar biasa, mudah-mudahan bisa membawa manfaat barokah kepada kita, kepada keluarga dan kepada umat Islam secara umum ya. Mudah-mudahan walaupun tidak menghadiri majelis saya, mungkin yang melihat di channel YouTube dia nanti bisa melihat, oh ternyata di dalam amalan-amalan ibadah itu kalau wudu ada doanya setiap gerakan wudu ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad shalatan tunawwiru biha qalbana wa taghdhi lana biha hajatina fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa umran fi husni amalin wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna 'alayhi. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khidal mursalin wa ahlal muqarrabin fi 'afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.